Halo bunda-bunda, kembali lagi di channel resep kesukaan keluarga. Kali ini kita akan membuat menu buka puasa seblak hot. Bahan yang kita siapkan yaitu wortel, sawi hijau, daun bawang, sosis, bakso, sawi putih, dan kita pakai sarimi. Yang kita siapkan yaitu bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah, cabai rawit, kaldu ayam, dan sedikit garam sama sedikit kencur. Bila Anda selera yang pedas, bisa ditambahkan cabai lagi ya bunda-bunda. Inilah hasil bumbu tadi yang sudah kita haluskan ya bunda-bunda. Kita panaskan minyak. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya bunda-bunda. Lalu kita masukkan 1 butir telur. Kita orak-arik sebentar ya bunda-bunda. Setelah telur matang, kita masukkan sedikit air ya bunda-bunda. Kita tunggu sampai mendidih. Kita masukkan sedikit kaldu ayam dan sedikit penyedap rasa. Kita aduk-aduk kembali ya bunda-bunda. Lalu kita masukkan 1 sarimi. Sedikit demi sedikit kita masukkan wortel. Kita tunggu sampai wortelnya menjadi lunak ya bunda-bunda. Setelah wortel matang dan airnya mendidih, kita masukkan satu persatu bahan lainnya ya bunda-bunda.
Kita aduk sampai rata ya, bunda-bunda. Dan kita tunggu sampai matang. Inilah hasilnya yang sudah kita masak tadi ya, bunda-bunda. Wow, enak sekali.